Lalap daun singkong tetap hijau, Nih lihat apa Ibu bikin daun singkong ya, daun singkong gimana caranya supaya dia shining dan warnanya tetap bagus ya. Nah, kelebihannya juga daun singkongnya tetap hijau ya. Tetap cantik. Ini yang paling penting ya. Tuh. Mau Di video sebelumnya udah ada resep rendangnya. Nah, sekarang tips trik supaya daun singkongnya tetap hijau. Cek videonya ya. Sim. Bukan kebo ya, ini sapi ya. Sapi. Daging sapi. Bukan haji, banyak. Ada kambing, ada kebo. Oh iya. Favoritnya Bibi ya kebo ya, makan. Ini penyertanya nih pakai sambal hijau ala Ibu ya. Bumbunya apa aja, Bu? Cuma ini aja cabai hijau. Cabai anu, tomat hijau. Oh, cabai hijau sama tomat hijau aja, enggak pakai bawang ya? Kalau saya enggak. Kasih cabai rawit hijau juga ya, karena agak pedes. Hijau semua ya, nggak pakai bawang ya Bu ya? Enggak kalau saya. Yang asli ya. Bawang terserah. Sesuai selera ya. Ini lalapnya daun singkong hijau. Oh iya. Daun singkong ini sambelnya. Oh, lalapnya pakai itu daun singkong. Iya, nih daun singkongnya. Mana daun singkongnya? Oh, singkongnya iya. Nah, rebus. Ya, dikasih jadi itu biar hijau. Berasa di Padang beneran ini ya. Ya iyalah. Padang. Tapi yang bikin drama yu ya. Drama yu. Nih, drama yu Padang. Airnya berapa hijau dikasih ini. Oh. Wow, baking powder. Oh, iya tuh tips tuh. Biar itu nih daun singkongnya hijau. Kasih baking powder segimana? Baking powder nih. Ya kalau sih udah disambung dari air. Nanti lihat ya Bi ya kalau lagi dipakai ya bilang ya. Udah dari tempelungin. Oh, oh mana lihat coba lihat. Tuh, oh ini kan? Baking powder 1 sendok teh ada? Ya. Tintean ada untuk urusan lain. Ya Allah, ya my baby. Baby ini anaknya si Ikan loh, cacat itu. Cacat alam. Ya tuh pokoknya. Oh, tiba-tiba kebrusin. Direndam jadi enggak warnanya enggak ini enggak hilang. Daun singkong ya jadi nanti tuh tadi kan hijau tuh warnanya tuh. Iya. Itu emang temennya. Masih salah, belum dikasih daun jeruk juga. Tadi katanya pakai daun jeruk cenanya biar wangi. Jadi jadi begitu. Bukan sembarang godok ya. Warnanya tetap bagus. Dia. Ini buat penyertanya rendang. Jadi berasa di Padang banget nih. Segenggam aja. Karena kan abis di depan diambil daun jeruk, takut kemakan. Banyak. Segimana ya jeruk. Segenggam berarti 10 ya kira-kira? Ya, berapa? Mau 5 kayak gede-gede mau apa? Sambel ini kan dikasih tomat hijau. Rebus dulu, baru diulek, baru di matengin. Beres. Ini sambal hijaunya, wah berasa di Padang banget tuh. Bagaimana nasi Padang? Tiba-tiba yang Sundaan, yang Jawaan mendadak jadi Padang hari ini ya. Iya, benar. Ada Jawa, ada Sunda, campur ya. Nama drama yu ya, biat Bibi iya. Drama yu. Ada Jawa, ada Sunda, petang Bibi. Ibu ya, tadi ini kurlek berapa Bu? Tetap hijau ini 1 SDT ya cukup. Iya, enggak usah banyak. Kasih garam juga. Garam. Sama garam. Tadi itu ya Bu, Bibi kasih daun jeruk ya. Daun jeruk. Bahkan kalau mau ini bagus mungkinlah kasihnya. Waduh, tipsnya banyak banget. Kasih minyak sedikit aja. Kasih biar glowing ya Bu ya. Ya biar glowing dikit aja. Ternyata enggak nastar aja yang glowing. Glowing shimmering splendid.
sedikit aja, sesendok. Gitu. Makanya kadang-kadang kita ngeliat di rumah makan Padang bisa mengkilap, ya itu kasih minyak. Wah. Wow.